jam 10:30 kita nyampe di lokasi. Tadi dari itu jam berangkat dari bandar jam 9:30 ya, berarti 1 jam untuk ke lokasi. Tapi kok sepi tempatnya, kosong, gak ada yang jaga. Nyampe di Curug Gombong jam 10:30. Tadi dari bandar jam 9:30, berarti setengah jam, 1 jam sama sedikit nyasar. Yuk lanjut. Kita udah nyampe di Curug Gombong dan gak ada siapa-siapa. Alhamdulillah kita gak bayar jadinya. Di sini kayaknya ada 2 curug. Arah ke sana Curug Wadon. Ke bawah mungkin. Ke situ. Menunjuk arahnya udah rusak. Kayaknya curugnya ada di bawah karena suara airnya deket di sana mungkin. Jadi kita jalan enggak terlalu jauh. Sendiri udah enak karena udah dibuat tangga dan ini nih ada lorong bagus adem. Tapi sayang airnya keruh, lihat tuh. Jalannya udah enak, kesana udah dibuatin cor-coran. Dari atas sana kita paling meluin waktu 10 menit kurang lebih untuk sampai ke jurungnya. Bagi kalian yang tidak kuat nge-track, ini sangat rekomendasi karena jalannya landai, treknya itu lihat curugnya. Itu tuh, tapi sayang airnya keruh. Setelah berjalan kurang lebih 10 menit, akhirnya kita nyampe ke Curug Gombong. Istirahat dulu bentar, terus kita lanjutin perjalanan. Karena takut juga karena debit airnya makin membesar, takut banjir.
Yuk kita langsung ke atas aja, karena debit airnya makin gede. Kita langsung ke Curug Kembar aja. Jam 11.15 menit. Takut juga sih, karena sendiri. Airnya makin gede. Sebenarnya enak ya, healing sendiri gini. Tapi rada takut juga. Takut ada macan. Kita lihat apakah bagus Curug Kembarnya. Walaupun treknya enak, tapi ngos-ngosan juga pas waktu naik. Dibuat 2016, udah lama juga ya. Selanjutnya kita ke Curug Putri yang di sini kayaknya. Bekas warung, mungkin karena kurang ramai di sini. Lihat, di sini juga ada kolam renang untuk anak-anak. Ada wahana juga. Ada ikan koi. Oh, ternyata pakai dana desa. Bagus sih ini. Dana desanya dikelola untuk wisata. Lumayan sih, worth it. Trek ke Curug Kembarnya juga enak. Udah pakai tangga sampai bawah. Alhamdulillah suasananya panas, gak hujan kayak kemarin-kemarin. Jadi enak, kita bisa santai-santai nikmati pemandangan. Kita hampir nyampe di Curug Kembar. Widih, tipisnya cok, langsung kerasa. Apalagi kita sendirian. Lihat, ini nih Curug Kembar. Curug Kembar, terus yang bawah sana, curug yang tadi, Curug Gombong, yang itu tuh, kita lihat. Ini nih Curug Gombong. Tadi kita di sana. Itu jalannya. Jalan yang tadi. Nah, ini nih Curug Gombong. Rada lapar, jadi kita bikin mie dulu biar nafsu pemandangannya. Karena sepi, serasa di villa pribadi. Pokoknya worth it banget.
dikarenakan cuaca rada mendung dan udah agak lama juga sih di sini. Saya rasa untuk curug, video curug Gombong sudah selesai. Jangan lupa like, subscribe, and share, dan aktifin notifnya karena akan ada video baru di tiap minggunya. Dadah.